Assalamualaikum teman-teman semua, ini saya mau review kunci ratchet untuk dongkrak mobil. Ya, tentunya bukan dongkrak hidrolik tapi dongkrak jembatan ya, orang-orang bilang begitu, seperti ini. Nah, tapi kebetulan saya beli kunci ratchetnya saja, tidak yang dikhususkan untuk dongkrak jembatan, sehingga kalau kita menui dongkrak jembatan yang ujungnya berbentuk U ini, maka kita harus ngakali dengan menambah plat besi seperti ini ya, supaya nanti bisa masuk ke kunci ratchetnya ini ya itu. Jadi ini saya tambahi plat. Tapi kalau kita yang dapat, karena ini bawaan mobil ya, di wagon R ya, kalau dapat yang bentuknya sudah berbentuk solid begitu, tidak usah tambahi plat, tinggal langsung begini. Nah, nanti kita coba. Oke. Okay. Nah, khusus untuk apa namanya, mobil Karimun Wagon R ya, ini saya turunkan dulu kameranya. Oke. Okay. Cukup saya kira ya. Untuk mobil Wagon R itu, kalau mau dongkrak itu di sini pasti sudah ada besi untuk khusus dongkrak ya. Jadi jangan sembarangan. Nanti saya tunjukkan DVD-nya kalau bisa. Oke. Okay. Nah, sementara sebelum ini mencapai pada posisi dongkraannya ya, kita putar pakai tangan dulu, karena fungsi ratchet juga butuh kekuatan ya. Nah, ini sudah pas ini di besinya ini. Nanti kita buktikan apakah penggunaannya mudah gitu ya. Oke, ini sudah kencang. Ini tinggal kita masukkan saja. Lihat ya teman-teman, ternyata mudah ya. Jadi biasanya pakai apa namanya, besi yang bentuk L itu sudah tidak saya pakai lagi tuh. Saya sebenarnya juga sudah punya yang hidrolik, cuman begitu lihat kunci ini saya pengen pakai yang jembatan aja kalau di rumah. Nah, nanti kalau apa namanya, tempatnya sudah jadi, mau saya balikin ini yang di dalam mobil pakai kunci ratchet ini. Ternyata enak banget menggunakan kunci ratchet ini, dan apabila mau ngendorin tinggal ini dipindah saja begini. Nah, ini untuk menurunkan, ini udah turun, ini mudah banget. Nah, ini udah kendor banget nih. Oke, saya kira ini worth it ya untuk kita beli, harganya cuma 12.500. ini saya beli di Jakarta Notebook, teman-teman boleh lihat di Jakarta Notebook ya, cuma 12.500. ada di toko lain itu lebih dari ini harganya, dan sudah dapat plat untuk nyambung di dongkrak jembatan yang berbentuk U begini gitu. Akan ada sambungan platnya. Ini tadi sambungan platnya aku akal dari bekas semacam untuk ambalan begitu ya, jadi saya potong, saya masukkan ke situ. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.